Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar di kelas kita dan saya ditemani oleh asisten saya yaitu Sasa. Silahkan masuk. Oke, Sasa, perkenalkan diri, nama. Perkenalkan, silahkan. Nama saya adalah Sasa. Animasi anak bangsa. Ya, oke, terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang fikih, yaitu makanan yang halal dan makanan yang haram. Kita ikuti materinya berikut ini. Kita akan mulai dari bab 1, yaitu tentang makanan yang halal dan makanan yang haram. Makanan dan minuman yang halal adalah makanan dan minuman yang baik yang diperbolehkan dimakan dan diminum menurut Al-Qur'an, sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Baik anak-anak, bagaimana, ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.